Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Mbak Nong. Nah teman-teman, hari ini saya sibuk dengan bukan sibuk dengan paketan kiriman ya teman-teman, tapi Mbak Nong hari ini sibuk dengan bikin catering. Alhamdulillah Mbak Nong dapat cateringan dari sahabat online kita yang berada di Inggris ya teman-teman. Nah beliau pesan nasi kotak sebanyak 250 kotak ya, tapi untuk dibagikan untuk bulan Ramadan ini ya teman-teman, tapi enggak satu kali langsung 250. Maksudnya dibagi untuk hari ini 50 porsi dulu gitu. Nah, jadi untuk next hari Jumat juga 50 porsi gitu ya. Nah, jadi hari ini saya bikin 5 porsi, kata beliau suruh bagiin ke kaum duafa ya teman-teman sama anak yatim. Nah, hari ini saya mau bagikan ke kaum duafa sama mau saya taruh di TPA. Sama saya kasih ke musola tempat saya untuk jamaah ya teman-teman. Jadi hari ini saya bagikan untuk itu dulu, dan next mungkin kita lagi mencari info dulu ya. Nah ini di sini saya lagi nyuci lele. Saya mau bikin menu lele, nasi lele seperti yang dulu ya teman-teman. Kalau hari Jumat depan mungkin ganti menu ya. Kalau hari ini saya pesen lele. Nah menunya mau bikin lele ya. Oke, dan mau saya kasih tempe juga. Nah ini saya sudah beli tempe, insya Allah mau saya kasih tempe goreng nanti. Oke, dan persiapan saya ini buat sambal, yang lain masih di kulkas. Nah ini saya mau bikin sambal juga. Ini untuk lalapannya ya teman-teman. Nah oke, sekarang saya di sini mau nyuci ini dulu, lalu saya mau bumbuin. Nah di sini mau mulai apa? Ngeracik buat bikin sambal tomatnya ya teman-teman, sambal tomat terasi. Nah ini udah saya cuci. Nah, ini saya mau beli lagi karena kurang ya, nanggung nanti biar buat buka bersama di sini juga. Jadi saya beli agak banyak ya teman-teman, yang buat cateringnya kan 50. Ini masih ada lebih, ini saya masih mau beli lagi. Oke, dan di sini saya blender bumbunya sekarang saya kalau banyak itu saya blender ya teman-teman. Tapi ini bumbunya. Ini saya kasih gelas karena nyari tutupnya nggak ketemu. Nah ini tadi bumbunya saya pakai apa itu? Itu ada bawang putih, jahe, sama tumbar ya. Saya kasih tumbar sama kunyit ya teman-teman. Garam. Ini mau saya campur tapi masih nunggu karena masih beli lagi ya. Masih beli 2 kilo lagi. Nunggu yang ini nanti dibumbuin sekalian. Terus digoreng ya biar ngeresep. Ini mau bikin racik-racik juga buat bikin sambal ya teman-teman. Ini saya mau bikin banyak sekali ya. Nah ini untuk lalapannya belum nyari kemangi ya, untuk kemangi di depan juga ada. Oke, nah di sini bumbu-bumbu yang buat sambal, karena bikinnya kan cuma sambal sama goreng ikan lele, dan ikan lele juga udah dicuci tinggal bumbuin ya. Tapi bumbu juga udah ada, tinggal nunggu yang 2 kilo tadi. Belum, Bapak Awi belum pulang karena Bapak Awi saya suruh beli 2 kilo lagi ya. Mau ngomong apa mau? Coba ini. Oh, ini. Sama-sama.
Jadi cek nanti sore sorenya tapi harus matang ya itu enggak kayak. Nah ini Bude udah datang ya teman-teman. Nah ini Bapak Alwi bantuin nyuci. Oke. Nah ini lagi goreng. Buat gorengin Alwi buat sarapan ya. Nah ini udah saya bumbuin ya, nanti biar ngeresep dulu lalu digoreng ya nanti. Ini lagi ngeracik buat bumbunya. Buat sambel. Apa yang gak dimakan? Tumangnya dimana tuh? Udah digoreng ini kan kok? Mama, ini warna apa? Pink. Sama orang. Iya, udah dibuat-buat, airnya dibuat tuh. Makan dulu. Sama maksudnya, sebar bawa ke sana. Tapi itu airnya ditaruh dulu. Taruh sini dulu, nanti lagi main air mam dulu. Ini. Awas tumpah, taruh kamar mandi, taruh kamar mandi. Adek, taruh kamar mandi. Nah, nanti main lagi sekarang mam dulu ya. Nah, enggak apa-apa, biarin nanti ambil air lagi. Enggak apa-apa tumpah. Udah biarin. Ya. Dan mam bawa sana ke kamar Mas Wi. Loh. Itu maknya di bawah. Ih, kocak ini enggak ditulang lo guys, Chan. Kudu ndulang tenan, ben dino harus ndulang. Nek dhewe enggak telung lo yo mak dhewe enggak warek kon berarti kemil-kemil ya wani ngono. Kudu ditulang, ditulang baru mak. Ikan kan harus seneng ikan. Jeli tuh kok kok enggak ya iki mbak cuci mulut mbak iki ke sini lah iki kok ditepungi iki mau kita blender wis alus nah tuh ya kalah kalah ngantuk kok kayak gini tenan ya Allah bentar kuwi ngono Rachel tak kon ngevlog ora kelem Yun mbak Nah, ini lagi ngepak buat yang punya es ya. Apa mak, mbak? Apa nih? Ceblok sih tak lama. Neng lemak ngesor, ceblok neng. Ini karena ada cabenya jadi ndadak ya untuk kundeleh nih. Jadi pentingnya neng diri.
Pentingnya mbok mlayu dolan anak-anak. Dicapine dilo. Nah, cap cembosok kemana. Kurupuke Mbak Emma lho digoreng ora wingi. Goreng kalau sahur. Enak ora? Enak, kok enak. Enak ya. Ini sambil ngurusin paketan ya di yang paketan hari ini. Ini buat salembrot. Salembrot. Lah sing loro, oh sing loro masih di dalam. Nah, ini buat saudara ya, ini mama ngasih. Dek, bibi Isti itu punya bibi Isti nanti. Nah, ini punya kakangku yang ada di Kediri. Dan ini buat Lilis ya, yang nanas bananas itu kita ngirimin tiwul. Ambil terasi nih. Ambil terasi. Beto wong masak, beto wong masak. Mama ada masak lho, Cik. Oh iya, nyetel sidi yuk, nyetel sidi yuk. Awi. Yuk. Mau nonton apa, Dek? Mau nonton apa? Wes. Adek. Dek Awi wes menung. Dek Awi wes menung. Nangisnya kayak guyu-guyu piye kan ta? Satu minggu pernah guyu. Ben mama arep ngulek kae lomboke wes mateng lho. Heeh. Delok sidi iki dalam pesulatan iki. Udah itu lho alu bisa. Hitam. Hitam. Apanya yang hitam? Apa suka coba aku ora kon coba? Enggak. Hitam. Putih. Heeh. Kan bulek. Kuale lo nang. Al kuale itu tadi masangnya. Saya mau goreng ikan lelenya. Dan ini Mbak Iti are ngerjani sambel. Ini sambel ala Mbak Iti. Sambel kan blender enak diulek, enak rasanya. Lah iya iki sambel ala Mbak Iti, lah Mbak Iti direbus. Rasane iya dicoba. Nah. Nah, ini resep dari Mbak Iti sambelnya ngene iki. Nah, ini nanti mau goreng tempe juga. Tempe ini rong gak dadi. Ya. Terasinya mundi, Mbak. Terasinya enggak goreng. Oh, ini terasinya. Aku nak ngulek bukan pita, mesti lembut. Ini blenderi rasanya beda loh. Ini saya mau goreng ikan lelenya. Dan ini Mbak Iti are ngerjani sambel. Ini sambel ala Mbak Iti. Sambel kan blender enak diulek, enak rasanya. Lah iya iki sambel ala Mbak Iti, lah Mbak Iti direbus. Rasane iya dicoba. Nah, ini resep dari Mbak Iti sambelnya ngene iki. Nah, ini nanti mau goreng tempe juga. Tempe ini rong gak dadi. Rong dadi ya. Terasine mundi, Mbak? Terasine gak goreng. Oh, ini terasinya. Aku nak ngulek bukan pita, mesti lembut. Ini blenderi rasanya beda loh. Oh, ini yuk goreng-goreng. Mbak Iti masak sambil kerja. Masak sambil itu apa? Ento amal, ento. Pokoknya karo tek pinter deh. Ngene iki teman-teman kalau nganu karo sekusek-kusek karo tek HP. Pokoknya jandit sambil kerja. Lincah. Lincah pokoknya. Nah, ini ikan lelenya yang buat catering udah mateng ya. Dan ini sambelnya, sambel ini tempe belum selesai goreng. Mbak Iti lagi goreng tempe. Ini masih belum selesai goreng dulu ya, itu mumpruk. Nah, oke teman-teman, ini saya sudah mau selesai ya. Ini nunggu bedok langsung adang nasi. Setelah itu nanti kita tata. Nah, itu Mbak Iti masih goreng tempe. Habis itu nanti bikin sop ya Mbak ya, bikin sop buat buka puasa. Nanti kita acaranya buka bersama di sini ya teman-teman. Nah oke teman-teman, terima kasih sudah ikutin channelnya Mbak Nong, dan jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.